Halo teman-teman, saya akan mengunboxing Transformers One Blockies Galaxy version. Jadi saya akan mengunboxing satu dulu dan nanti aku akan membuat video unboxing lainnya lagi. Yang ini juga. Dan kita akan mengunboxing satu. Di sini ada Optimus Prime, B127, Wheeljack, Orion Pax, Ironhide, Hound, Optimus Prime yang Secret, D16Cock, Sentinel Prime, Death Tracker. Dan saya mengincar D16Cock dan Sentinel Prime ya guys ya. Dan saya akan unboxing sekarang. Sebentar dulu guys, kita atur biar kalian bisa lihat. Selepet. Elah, ini kok susah betul. Ini pakai apa sih ngelem? Roskal. Sebentar dulu guys. Ini ngelemnya pakai apa ya? Akhirnya kebuka. Ini ngelemnya nggak tahu pakai apa. Oke, dan kita akan mengunboxing guys. Kita mulai dari sini. Oh, warna hitam. Belum kelihatan. Apakah ada kartunya? Oh, tidak ada. Ini ya tetap ada sama kayak blokis-blokis lainnya yang aku pernah koleksi. Tapi maaf guys, aku ngambilkan. Ini dia blokis yang aku pernah koleksi. Itu blokis yang biasa Transformers. Aku sudah dapat Optimus Prime dan sekarang aku lagi mengoleksi yang Transformers One. Ini kita dapat tangan yang seperti ini. Oke lah. Dan sekarang kita buka badannya. Kita mendapatkan Ironhide. Oke. Kita sulap guys ya. Satu, dua, tiga. Udah jadi guys Ironhide-nya. Jadi ini sedikit perbedaan. Jadi ini udah langsung kerakit ya ininya. Dan juga dia ini sudah langsung ada kepalanya di sini. Apa itu namanya buat lehernya ya. Kalau kalian pemain blokis. Dan di sini udah cukup bagus ya. Dan ini lebih tinggi sebentar ya. Coba kita ambil Megatron. Oke. Kita bandingkan. Oh, tingginya kayaknya sama. Sama. Tinggi dia ini sama ini. Oh, berarti kelihatan aja kayak tinggi gitu guys. Oke guys, kita akan unboxing box selanjutnya. Sebentar ya, kita ngapain dulu. Yaitu adalah box ini dia. Yaitu box kedua ini. Kenapa malah kayak gitu ya? Maaf, tadi saya gak jelas ya. Kita akan unboxingnya sekarang dan kita lihat box kedua ini isinya apa. Semoga D16Cock atau Sentinel. Ini kok lama kali. Ini lemnya keras betul ya guys ya. Oh iya. Saya bisa kayak gitu guys. Oke. Oke. Saya tebak ini Sentinel karena kebanyakan. Jadi kalau rasa-rasa ini kayak ada banyak betul, terus
Saya tebak ini Sentinel ya, saya tebak. Kita buka. Masih sama. Tangan. Apakah itu Sentinel? Tangannya hitam. Ya, Sentinel tangannya berwarna hitam. Ini hitam tapi agak kebiru-biruan ya. Mataku nggak rabun ini mah. Nah, hitam tapi agak kebiru-biruan. Apakah ini Sentinel? Kita buka lagi. Oh, bukan. Ternyata ini adalah Death Tracker. Kayaknya ini pembantunya si Sentinel. Dan saya akan kasih lihat bagaimana saya membentuk ini. Tapi saya akan mengasihnya dengan Anya, apa itu fast motion. Jadi saya akan melakukannya sekarang. Dan ini box terakhir yang kita akan unboxing. 3-2 video lainnya akan datang untuk mengunboxing 6 kotak lagi. Karena saya sudah kelelahan untuk merakit biasanya. Tapi demi kelekatan saya akan membuat 2 video untuk ini. Oke. Kita buka guys ya. 1, 2, 3. Oh, mendapatkan warna biru. Apakah ini Optimus Prime? Kita coba lihat. Benar. Kita mendapatkan Optimus Prime. Apakah ini secret? Oh, bahannya biasa saja. Soalnya saya terpesona sama ini. Ini secret. Kayak secret. Nah, ini metalik gitu soalnya, Miss. Nah, ini tapi biasa aja. Jadi ini bukan secret. Yaudah, guys. Kita akan sulap. 1, 2, 3. Oke. Kita sudah membuat ini menjadi Optimus Prime. Keren kali guys ya. Tuh. Gagal-gagal gitu. Oke. Jadi ini. Dia ini ada warna metalik. Tapi ini bukan secret. Kayaknya. Soalnya setauku secret itu semuanya itu metalik. Ini cuman warna metalnya aja. Di warna metalik ya. Ya berarti ini biasa. Oke. Sekian untuk video ini. Ini adalah mainan yang kita sudah temukan dari video ini. Bye bye teman-teman.